Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Alifah Padang mewisuda sebanyak 56 wisudawan dan wisudawati dari program studi Diploma 3 Kebidanan dan Profesi Nurse di Pangeran Beach Hotel Rabu pagi. Wisuda kali ini merupakan wisuda angkatan ke-18 Diploma 3 dan angkatan ke-13 Pendidikan Profesi Nurse. Ketua STIKES Alifah Padang, Dr. Ed.S. Asmawati SKMKEP menyebutkan, dari 56 wisudawan yang diwisuda, 1 orang ahli madya kebidanan dan 55 orang pendidikan profesi nurse. Dengan demikian, STIKES Alifah Padang telah melahirkan alumni sebanyak 2.128 lulusan. Berdasarkan hasil terakhir studi yang dilaksanakan STIKES Alifah, hampir 90% alumni telah bekerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan hingga di luar negeri. Guna meningkatkan proses pembelajaran, mutu lulusan, dan peningkatan pendidikan dosen. Terbuka STIKES Alifah Padang dalam rangka wisuda program Diploma 3 dan Pendidikan Profesi Nurse dinyatakan dibuka. STIKES Alifah Padang telah melakukan kerjasama dengan Lincoln University of Malaysia. Program kerjasama ini bentuk kelanjutan bagi dosen S2 dan S3 dan program lainnya, seperti kerjasama pendidikan, penelitian masyarakat, dan lain-lain. Saat ini, 3 orang dosen STIKES Alifah sedang melanjutkan pendidikan S3 di Lincoln University of Malaysia. Universitas Andalas sebanyak 2 orang, Universitas Riau 1 orang, dengan tujuan memenuhi peraturan pemerintah, meningkatkan kompetensi dosen agar lebih profesional dalam melakukan tridharma perguruan tinggi. Alhamdulillah hari ini wisuda kita ada berjumlah 56 orang. 1 orang mahasiswa kebidanan karena memang kemarin dia harusnya wisuda di November karena anak kita ini kena COVID-19. Sehingga dia diikutkan wisuda pada periode 2022 ini. Jadi anak nurse kami, mahasiswa nurse itu sebanyak 55 orang dan memang harus lulus uji kompetensi baru boleh wisuda. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2020 itu bahwa sudah diberlakukan uji exit exam. Sehingga STIKES Alifah mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga setelah lulus uji kompetensi, baru mahasiswa dilaksanakan wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum Ibu Rahmi SE MSI. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati berturut-turut Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Bagian Koordinator Fungsional Admin Kesmadia Bapak Dr. Gigi Ahmad Danus. Untuk bagian pengabdian masyarakat, STIKES Alifah selalu memberikan support kepada seluruh dosen untuk meraih hibah-hibah penelitian yang diberikan Kemendikbud Ristek Dikti serta dari Yayasan Pendidikan Alifah Nur Ikhlas Padang. STIKES Alifah Padang berdiri sejak tahun 2004 dan mulai melaksanakan program studi S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Keperawatan berdasarkan S1
Kesatuan Akademi Kebidanan Alifah Padang ke Stikes Alifah Padang berdasarkan keputusan Kemenristek Republik Indonesia tahun 2018. Sampai saat ini, dengan bangga kami menyampaikan semua program studi di Stikes Alifah Padang sudah terakreditasi dalam PTKes. Satu, Prodi D3 Kebidanan dengan peringkat akreditasi B dengan nomor 0624-PTKes-Akreditasi-Diploma-9-2018. Prodi S1 Keperawatan dengan peringkat akreditasi B nomor 0528-PTKes-Akreditasi-Sarjana-12-2020. 3. Prodi Pendidikan Profesi Nurse dengan peringkat akreditasi B nomor 0529-PTKes-Akreditasi-Sarjana-12-2020. 4. Prodi Kesehatan Masyarakat dengan peringkat akreditasi baik sekali nomor 0402-PTKes-Akreditasi-Sarjana-9-2021. 5. Prodi S1 Kebidanan dengan peringkat akreditasi baik nomor 0082-PTKes-Akreditasi-Sarjana-2-2022. 6. Prodi Pendidikan Profesi Bidan dengan peringkat akreditasi baik nomor 0083-PTKes-Akreditasi-Profesi-2-2022. Stikes Alifah selalu berkomitmen untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi. Salah satunya adalah melakukan update akreditasi setiap 5 tahun, terhitung mulai ditetapkannya status akreditasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi perjuangan kita dan mendapatkan akreditasi lebih maksimal lagi. Pada kesempatan ini, perkenankanlah 3,59 predikat dengan pujian nama FDM, predikat dengan pujian Nersrimita SM. Sampai saat ini, dosen Stikes Alifah Padang sudah mencapai 80% yang mendapatkan hibah penelitian. Sebagai perguruan tinggi yang sehat dan komit mewujudkan good governance, Stikes Alifah Padang dalam menjalankan setiap program tidak luput dari ketercapaian visi dan misi Stikes Alifah Padang, di mana visi Stikes Alifah Padang menjadi perguruan tinggi kesehatan berkepribadian luhur dan berdaya saing nasional tahun 2030. Dalam program pendidikan, pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Stikes Alifah Padang saat ini dipacu untuk menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, di mana dalam pelaksanaannya mahasiswa menempuh pembelajaran secara teori dan praktik. Pelaksanaan praktikum mahasiswa tidak hanya dilaksanakan di laboratorium Stikes Alifah, tetapi juga di tempat lahan praktik. Alumni kita berjumlah sekarang 2.128 orang yang sudah tersebar di berbagai provinsi, baik itu di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat, dan bahkan ada yang sudah di luar negeri di Jepang. Kalau tadi itu wisudawan kita itu ada terbagi dua, jadi program Nurse B itu biasanya mahasiswa kami yang sudah bekerja di beberapa rumah sakit. Untuk program khususnya itu ada 3 orang, dan untuk yang program A itu memang reguler yang memang belum bekerja itu juga ada 3 orang. Dan memang untuk di profesi, karena nilai-nilai dari klinik itu tentunya harus dicapai dengan predikat di atas 3,75 harusnya.
Stikes Alifah Padang berdiri sejak tahun 2004 dan mulai melaksanakan program studi S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Keperawatan berdasarkan SK Mendiknas tahun 2004. Seiring dengan tuntutan peraturan perundang-undangan serta Permendiktek Dikti nomor 3 tahun 2018 tentang penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta, maka Yayasan Pendidikan Alifah Nur Ikhlas Padang melakukan pengajuan penyatuan Akademi Kebidanan Alifah Padang ke Stikes Alifah Padang. Maka tanggal 26 Desember 2018 keluar izin penyatuan Akademi Kebidanan. Tentunya kalau untuk meningkatkan mutu di Stikes Alifah, kita sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kita terus berupaya untuk mengupdate status akreditasi kita, baik itu prodi yang ada di Stikes maupun akreditasi institusi. Ya, baik. Untuk kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, memang itu sudah disosialisasikan oleh kementerian dan kami dari Stikes Alifah tentunya menyambut kebijakan ini dan ini kami berupaya untuk mengaplikasikan ke dalam kurikulum kita dan sudah ada beberapa langkah yang sudah ditetapkan adalah yang pertama sosialisasi peraturan tersebut, kemudian intervensinya ke dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan kita akan memasukkan kurikulum ini di dalam kurikulum ini dan memang untuk aplikasinya belum kami laksanakan karena memang kami baru mendapatkan beberapa kali sosialisasi terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Karena untuk pendidikan profesi bidan maupun profesi nurse, itu kami dipayungi oleh namanya Asosiasi Institusi Pendidikan Bidan dan Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse. Sehingga kami tentunya melakukan kolaborasi untuk penyesuaian dari kurikulum dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Stikes Alifah Padang tidak hanya mampu bersaing dalam pelaksanaan program pendidikan saja, tetapi juga ada di bagian kemahasiswaan. Stikes Alifah Padang terdiri dari 6 prodi. Semua prodi sudah terakreditasi LAMPTKES. Keenam prodi tersebut yakni prodi D3 Kebidanan dengan predikat akreditasi B, prodi S1 Keperawatan dengan predikat akreditasi B, program pendidikan profesi nurse dengan predikat akreditasi B, prodi Kesehatan Masyarakat dengan predikat baik sekali, prodi S1 Kebidanan dengan predikat akreditasi baik, dan prodi pendidikan profesi bidan dengan predikat akreditasi baik. Di samping itu, institusi Stikes Alifah Padang juga telah terakreditasi oleh BANPT dan juga saat ini telah mengajukan reakreditasi. Stikes Alifah dan dalam waktu dekat sedang menunggu jadwal vitalisasi. Stikes Alifah selalu berkomitmen untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi, salah satunya melakukan update akreditasi setiap 5 tahun, terhitung mulai ditetapkannya status akreditasi. Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Alifah Nur Ikhlas Padang, Hajah Fatmi Arma, dalam sambutannya secara virtual menyebutkan, selama 20 tahun Stikes Alifah berdiri, Yayasan senantiasa mendukung program Stikes Alifah di segala bidang, baik peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun peningkatan sarana dan prasarana kampus. Yayasan berkomitmen melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan masing-masing prodi dalam mendukung dosen guna meningkatkan pendidikan. Target pada tahun 2025 nanti, 30% dosen bergelar S3. Pihaknya berharap Stikes Alifah Padang memiliki tenaga pengajar yang berkompeten. Saat ini, Stikes Alifah Padang telah memiliki 2 orang dosen yang bergelar doktor dan 6 orang lagi masih menjalani pendidikan S3. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap Stikes Alifah. Sebagai perguruan tinggi yang sehat dan berkembang, Stikes Alifah Padang dalam menjalankan setiap program tidak luput dari ketercapaian visi dan misi Stikes Alifah Padang.
Divisi Stikes Alifah Padang menjadi perguruan tinggi kesehatan berkepribadian luhur dan berdaya saing nasional pada tahun 2030. Dalam program pendidikan pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa Stikes Alifah saat ini dipacu untuk menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, perkuliahan yang dilaksanakan sesuai dengan standar nasional IKI, di mana dalam pelaksanaannya mahasiswa menempuh pembelajaran secara teori dan praktik. Stikes Alifah Padang tidak hanya mampu bersaing dalam pelaksanaan program pendidikan saja, tetapi di bagian kemahasiswaan juga sudah banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh mahasiswa Stikes Alifah Padang, serta banyaknya kegiatan-kegiatan internal dan eksternal, baik lokal, regional, nasional, maupun internasional yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Alumni Stikes Alifah Padang sampai saat ini sebanyak 2.128 orang berdasarkan hasil tracer study. Stikes Alifah Padang sampai saat ini sudah mencapai 90% alumni Stikes Alifah Padang bekerja sesuai bidang keahlian, baik di instansi pemerintah maupun instansi swasta yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Saat ini Stikes Alifah meluluskan 56 orang mahasiswa, yaitu ahli media kebidanan sebanyak 1 orang, profesi nurse sebanyak 55 orang. Proses pelaksanaan wisuda yang dilaksanakan pada hari ini bukan hanya seremonial saja, tapi pengakuan dan keabsahan data alumni kita yang sudah ada di pangkalan data perguruan tinggi. Guna meningkatkan proses pembelajaran, mutu lulusan, dan peningkatan pendidikan dosen, maka Stikes Alifah Padang saat ini sudah dilaksanakan kerjasama dengan Lincoln University of Malaysia. Program kerjasama ini adalah bentuk lanjutan pendidikan bagi dosen S2 dan S3 dan program lainnya seperti kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sementara itu, LDikti Wilayah 10 Rami SEMSI menyebutkan, di wilayah LDikti Wilayah 10, perguruan tinggi yang berakreditasi A atau unggul baru sekitar 10%. Akreditasi ini tergantung dari keaktifan perguruan tinggi, yakni untuk akreditasi A jumlah dosen S3 harus lebih banyak, termasuk juga penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Yang A atau unggul itu baru sekitar 10% itu. Ya, ini kan semuanya untuk akreditasi ini tergantung dari perguruan tingginya juga, aktifannya, misalnya dalam hal kalau untuk akreditasi A itu tentu jumlah dosen S3-nya juga harus lebih banyak gitu. Termasuk juga penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Ya, saat ini sekitar berapa persen yang tidak terakreditasi? Mungkin kendalanya bagi mereka pada saat pendirian perguruan tinggi, jumlah dosennya cukup. Tapi seiring perjalanan waktu, jumlah dosen ini kurang. Jadi mereka tidak bisa mengajukan akreditasi karena syarat minimal akreditasi itu jumlah dosen minimal 5 orang per prodi. Wisuda kali ini terbagi menjadi dua, yakni program studi pendidikan nurse program B yang sudah bekerja di beberapa rumah sakit yang mana 3 orang lulusan berprestasi dengan predikat IPK 4.0. Dan program A atau program reguler yang mahasiswanya belum bekerja, yang mana 3 orang lulusan berprestasi dengan IPK 4.0. Sementara di 3 kebidanan 1 orang lulusan terbaik dengan IPK 3.59. Satu kebanggaan bagi saya, dan itu bagi saya itu salah satu yang saya persembahkan buat keluarga saya yang tersayang, kakak, ibu, dan orang tua. Perjuangannya ya
bagi saya sendiri itu sangat berarti gitu. Dalam karena untuk saya sendiri, saya jurusan profesi keperawatan, itu saya melalui profesi nurse ini di kala COVID ya. Jadi ya itu sebuah tantangan bagi saya sendiri dan bagi kawan-kawan semua, di mana kami harus melaksanakan praktek sekaligus melindungi diri kami sendiri gitu. Dan alhamdulillah kami sampai saat ini bisa berdiri di sini membuktikan bahwa kami bisa gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang senat terbuka Stikes Khalifah Padang dalam rangka wisuda program diploma 3 dan pendidikan profesi nurse dinyatakan ditutup.